pihak RW 9 Kelurahan Kamal, Katris, Jakarta Barat dibantu unit Karang Taruna RW 9 malam ini 29 Juli mengadakan acara pawai obor sambut tahun baru Islam 1 Muharram. Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh 300 orang dengan membawa peralatan yang sangat sederhana seperti obor bambu, alat musik hadro, sound system, dan sepanduk ucapan. Ya, untuk hari ini kegiatannya apa aja selain pawai obor, Pak RW? Kita malam hari ini hanya pawai obor aja. Kita putar keliling wilayah Alhamdulillah. Ya, sudah. Alhamdulillah. Ya. Setelah 2 tahun vakum, kita ngadain pawai obor ini karena pandemi. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bisa ngadain acara pawai obor untuk memperingati malam tahun baru. 14.442 Hijriah. Semoga di tahun ini kita semua mendapat keberkahan, diberi kesehatan, panjang umur, diberi rezeki. Amin. Ya, insya Allah tahun depan kami akan melaksanakan lagi kegiatan seperti ini. Insya Allah di tahun-tahun mendatang juga, ya kita akan tetap melaksanakan kegiatan seperti ini. Demikian. RW 9 berkah, banyak orang, banyak, sangat banyak. Masya Allah. Rutenya kemana aja, Bu RW? Muter keliling Prepedan. Dalam rangka apa, Pak RT? Ini menyambut satu Muharram RW 9, top deh. Oke, kompak warganya. Oke, berapa banyak yang anak-anak? Iya, sekitar 1000-an lebih lah. Oke, ini rute kemana aja? Ini rutenya biasa ngambil jalur utama aja, langsung ke perbatasan RW 9, perbatasan sama 7. Demikian informasi hari ini. Beb Channel melaporkan untuk Anda.